Sudah berapa lama? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. Untuk sumur-sumur warga gimana, Pak? Sumur-sumurnya gimana? Sumurnya cuncungannya itu cuman anu sumur desa itu aja. Sumur desa. Sudah kering ya? Embungnya sudah kering semua. Untuk selama ini, selama 2 bulan ini kalau mengandalkan bantuannya aja. Kalau nggak ada bantuan gimana, Pak? Ya, beli lah nanti kalau nggak ada. Beli ya. Kalau beli berapa keluarin uang, Pak? Keluarin uang berapa, Pak? Kami di Desa Kayu Sumbalan ini sudah membagi 147, totalnya 150 per hari ini tangki air untuk membantu meningkatkan warga Kayu Sumbalan yang bisa kita lihat di belakang kita seperti ini, yang mereka memang betul-betul terdampak kekeringan. Dan memang ini wujud bakti sosial kami, Deddy Gunawan, sebagai caleg DPRD Provinsi untuk membantu masyarakat meringankan beban mereka semua. Pak, harapannya untuk warga yang dilanda kekeringan ini, Pak? Ya, kami hanya berharap supaya warga ini lebih, kita membantu aja saat ini, supaya mereka bebannya lebih ringan begitu. Ada berapa warga yang terdampak kekeringan ini, Pak? Di sini kisaran 3.000.
warga yang mengalami kekeringan di Desa Klayu Siwalan. Apa warga sendiri di Desa Klayu Siwalan itu dan terkait dengan keringannya apa, Pak? Harapannya semoga bisa untuk dilebarkan embung Desa Klayu Siwalan sehingga bisa bermanfaat untuk seluruh warga Desa Klayu Siwalan. Masuk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.